Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arena Edukasi, tempat di mana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini saatnya sharing. Kami ingin berbagi pengalaman kami setelah menggunakan mikrofon Buya. Dan ini kebetulan baru kami beli kemarin. Ya, yuk kita unboxing sekarang. Baiklah, tadi sudah kita unboxing, sudah kita buka dari Buya BYM1 ini. Mikrofon ini sangat disarankan buat Anda, YouTuber pemula terutama. Oke, sebelumnya sangat terasa bukan perbedaannya ketika tadi kami tanpa menggunakan mic atau tanpa menggunakan Buya, atau mungkin video kami sebelumnya, ketika membahas 3 kura-kura yang tidak disarankan itu, kami menggunakan mic seharga Rp15.000. Suaranya hancur. Ini kami menggunakan Buya dengan volume suara yang tidak perlu kencang, santai seperti ngobrol atau ngomong biasa saja. Teman-teman pasti merasakan perbedaannya dan bisa teman-teman buktikan sendiri bagaimana manfaat Buya ini untuk rekaman video kita. Sebelum saya cerita, kami menceritakan pengalaman kami menggunakan Buya ini, kita bedah atau kita bahas dulu apa isi yang ada di dalam Buya tadi ya. Pasti dapat Buya, dapat penjepitnya ya. Penjepitnya ini yang di dalam plastik ini tadi, ada penjepitnya ini ya, yang di apa disambungkan dengan si kepala mic ini tadi. Ada apa ini ya, kalau kami orang awam menyebutnya wick atau apa ini ya, itulah namanya. Terus dapat jack juga, dapat baterai, cadangan baterai, dan juga dapat seperti pembuka SIM card pada HP seperti itu, dan pasti dapat tas yang sangat bagus, tambah buku panduan dan juga buku atau kertas untuk garansinya. Itu kabelnya sangat panjang, dan juga buat teman-teman yang menggunakan Buya ini ya, kabelnya sangat panjang, masih ada segulung ini yang belum kami buka, yang kami panjangkan. Ini sangat panjang, kami sebelumnya sudah pernah pakai ini ya. Nah, ini di sini, di ini bagian yang berat ini ya, bagian mesin atau apanya ini ya, Buyanya ini. Jangan lupa ketika teman-teman menggunakan smartphone itu di off kan, ini biar smartphone-nya di mode smartphone ya, ininya ya di off kan seperti itu. Dan oke, kurang lebih isinya seperti itu. Kami akan sharing penggunaan Buya ini. Dulu kami ketika pengambilan video pembelajaran itu menggunakan Buya, tapi bukan Buya milik kami sendiri. Mirip Buya ya, mereknya Buya seperti ini, BM1 seperti ini, tapi kami pinjam dari instansi seperti itu. Tapi karena ini apa pandemi seperti ini, harus banyak WFA di rumah sehingga tidak memungkinkan untuk apa namanya bolak-balik atau apa pinjem seperti itu, sehingga kami memutuskan beli sendiri. Ini kami beli di Solo Mikro. Solo Mikro itu bisa teman-teman cari juga di Tokped, Shopee dan Bukalapaknya. Kami tidak disponsori Solo Mikro, tapi kemarin kami cukup puas belanja di Solo Mikro langsung ya. Ada di lapangan Solo Mikro, ada di kota Solo tentunya. Banyak aksesoris-aksesoris handphone yang lain, sangat lengkap menurut kami ya, dengan harga yang menurut kami juga ini kami beli harga Rp144.000. Oke, itu masalah Buya, isi dan
belinya di mana. Teman-teman juga bisa beli melalui Tokped, Shopee, dan Bukalapak. Selanjutnya kami ingin menceritakan pengalaman kami menggunakan Boya ini. Ada di video berikut. Pembukaannya balok, itu kan dua kali. Panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Ya, itu tadi kami ada di Malioboro, kota Yogyakarta, di pinggir jalan gitu ya, lalu lintasnya sangat ramai. Kami menggunakan Boya ini dan hasilnya mantap. Yang penting gue Boya tetap kuat, Pak. Sudah belajar tentang diskon, belajar tentang laba atau untung ya, dan juga rugi. Jadi teman-teman, Boya ini atau mic ini sangat recommended. Bisa teman-teman tidak hanya gunakan di dalam ruangan, begitu juga sangat support, sangat bagus ketika digunakan di luar ruangan. Seperti tadi ya, di pinggir jalan. Dan juga kami pernah menggunakannya di keramaian di Bawen, tepatnya di Dusun Semilir. Kita kami tag video menggunakan Boya ini, suara yang lain yang ramai itu bisa diredam. Suaranya dari apa kami yang fokus bisa diterap oleh si Boya. Nah, selain itu kami juga pernah tag video menggunakan Boya ini di dekat sungai yang mengalir. Seperti itu. Tempat yang di luar ekspektasi kita sebelumnya. Weh, uco sebelah sini. Ya, kali ini kita ada di tempat yang luar biasa. Bagaimana? Suaranya masih jelas bukan? Bahkan suara kameramen di belakang kamera yang apa ngomong itu saja bisa teredam cukup baik dengan Boya ini. Baiklah, itu tadi sekedar sharing isi dan juga harga dari mikrofon Boya ini yang sangat bagus menurut kami, dan juga sedikit sharing dari kami pengalaman menggunakan mic Boya ini. Sehingga buat teman-teman yang masih ada kendala permasalahan dengan suara, itu mungkin ini bisa jadi solusinya. Oke, terima kasih. Apabila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @mbwp_31. Terima kasih. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.